Mimpi Bilqis punya ayah baru akhirnya terwujud, anak Ayu Ting Ting menangis haru di lamaran sang ibu. Ayu Ting Ting tengah berbahagia karena baru saja dilamar oleh seorang anggota TNI bernama Letu Infantri Muhammad Fardana. Pria yang melamar Ayu Ting Ting adalah seorang anggota TNI dengan pangkat Letkol. Isunya lamaran tersebut berlangsung pada hari Minggu 4 Februari 2024. Dilansir dari Tribun Video, berita itu makin heboh usai ibu Ayu Ting Ting. Umi Kalsum mengunggah fotonya bersama sang suami menggunakan baju seragam berwarna coklat. Sang TNI mempunyai paras yang tampan hingga disorot netizen. Rupanya sebelum isu lamaran ini viral, diduga keluarga Ayu Ting Ting dan keluarga dari pihak pria pernah bertemu di Banyuwangi pada awal tahun ini. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting yang bahagia, sang putri Bilqis juga turut berbahagia karena akan segera mempunyai ayah. Sebelumnya Bilqis memang diketahui memiliki mimpi punya ayah. Dulunya hanya mimpi, kini bisa menjadi nyata. Keharuan perasaan Bilqis tengah disoroti oleh fans, Ayu Ting Ting mengaku sengaja menggelar lamaran diam-diam dan hanya dihadiri keluarga terdekat saja. Momen Bilqis putri Ayu Ting Ting raih prestasi bak saingi calon ayah sambungnya. Nama Ayu Ting Ting belakangan ini masih ramai menjadi sorotan publik. Apalagi saat ini dirinya sedang jatuh sakit diduga akibat kelelahan dan banyak persiapan. Di tengah kondisi tubuhnya yang kurang sehat itu, ia merasa sangat terhibur dengan pencapaian baru sang anak. Diketahui kalau Bilqis yang kini mulai beranjak remaja, baru saja sukses meraih prestasi yang tak kaleng-kaleng dan seolah ingin menjadi pelipur lara ibundanya yang tengah sakit. Momen Bilqis mendapat penghargaan di sekolahnya itu dibagikan oleh Ayu Ting Ting melalui unggahan di Instagram story-nya. "So proud that's my girl, bangga banget itu baru putriku," tulis Ayu Ting Ting. "Congrats nak, you did well," imbuhnya. Dalam unggahan itu tampak Bilqis yang tengah berada di atas panggung untuk menerima penghargaan bersama kawan-kawannya. Namun sejauh ini belum diketahui apa prestasi yang diraih oleh Bilqis, namun hal itu mengingatkan kepada calon ayahnya, yakni Letu Fardana yang dulunya juga selalu menjadi juara ketika di sekolah. Sebelumnya Ayu sempat mengungkap jika Bilqis saat ini sudah memiliki pemikiran dewasa. Karena itu, restu Bilqis merupakan pemicu dirinya menerima lamaran Dana. "Ya dong, pasti. Diskusi karena bagaimanapun Bilqis bagian dari hidup saya. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti, karena dia udah mau umur 11, jadi dianya juga sudah mulai dewasa. Jadi dia sudah mulai membuka hatinya, salah satunya karena dia sayang sama saya. Jadi dia pingin bundanya bahagia," ungkap Ayu Ting Ting.